Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Nah, kali ini kita melanjutkan ekspedisi di video sebelumnya, yaitu di Gua Raksasa Giri Emas. Kita sekarang nih mengisi janji kita nih di video pertama. Kita mau melanjutkan ekspedisi di Pura Lebah. Nah, sebelumnya kita sih udah mencari info ya ke tokoh-tokoh di desa ini, di tepatnya di desa Suwog. Kita udah minta izin untuk melakukan ekspedisi, soalnya areal goa ini kan berada di sekitaran pura ya. Jadi kan hari ini juga Pujualan di pura ini ya. Jadi hari ini adalah piodalan dari Pura Lebah itu sendiri. Jadi agak mungkin agak rame ya di sekitaran sini. Mungkin langsung aja kita telusuri dulu. Mungkin kita cari cari reliefnya lah, relief yang bisa untuk kita temukan. Apa namanya? Goa ini peninggalan di mana itu ya? Mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari gua-gua ini sekali ini. Nah, teman-teman, ini kita baru masuk sudah beda dengan yang ada di Giri Emas. Jadi kita baru masuk, ini udah ada persimpangan nih. Ini persimpangan. Tadi menurut apa namanya? Informasi dari tokoh di sini. Tokoh masyarakat katanya ini tembus ke Pura Taman. Pura Taman. Ada di sebelah selatan Pura Lebah ya. Jadi katanya jadi menurut informasi kita, dari tokoh sih katanya tembus ke Purutaman. Purutaman ya, di sekitaran 200 meter ya. 200 meter dari Pura Lebah ya, sebelah selatan. Ada, tapi kita tidak bisa masuk teman-teman karena ini sudah ada gundukan tertutup tanah. Hampir seperempatnya ada celah. Enggak memungkinkan untuk manusia. Ya, masuk ya. Ya. Kita lanjut ke sini. Jadi perlu juga ketahui teman-teman, dalam arti Pura Lebah ini bukan pura sarang lebah ya, yang artinya adalah rendah, tempat rendah itu lebah rendah ya. Jadi rendah bahasa Balinya adalah lebah, bukan lebah-lebah seperti tawon itu ya. Mungkin kita kita ambil jalan yang ke kanan karena lebih memungkinkan untuk dilewati. Banyak kelawar. Jadi teman-teman bisa lihat dari teksturnya, goanya lebih besar dari goa yang ada di Giri Emas ya. Jadi kita masih bisa dalam posisi berdiri tegak. Apa untuk ini katanya pernah digali ya untuk membersihkan lumpur-lumpurnya. Jadi dulu sempat ketutup katanya nih teman-teman. Sempat ketutup, terus ada ditemukan pada waktu membersihkan areal pura dengan orang ayah lah bahasa Balinya ya. Akhirnya ditelusuri sampai sekarang nih bisa dilihat ada lampu kayak ini bekas-bekas dulu pas pembersihan ya, penggalian ya. Mulai gelap, kenangan boleh. Nah, dari ini menuju ke pura ya. Awas hati-hati karena kelawarnya banyak sekali. Nah, dari tekstur juga goa ini memang sangat mirip sama yang di Giri Emas ya. Yang gua raksasa itu. Gua raksasa ya, yang namanya. Nah. Kan lu gimana? Gua dipurani nih. Nah, sejauh ini teman-teman sudah mulai merangkak kita ya. Sudah mulai merangkak dan agak sempit. Jadi kita masuk. Kelalawarnya juga makin banyak nih. Kayaknya ini udah menjadi sarangnya nih. Om Swastiastu. Nah, anda kan itu tegang nih. Yang sakit ini. Ini kalau gua landak mungkin ya. Mungkin kita agak lambat nih teman-teman. Soalnya bisa dilihat tuh beli jarot
sama beli jeru nih jalannya agak merangkak. Baeng, burung. Peh, buren nonton. Empat dia. Ih, gede banget sih. Mana itu dia? Oh. Sambil menunggu informasi dari kedua teman kita. Ada baiknya kita menunggu dulu teman-teman. Nah teman-teman, karena situasi sudah tidak memungkinkan, akhirnya kita memutuskan untuk balik. Jadi kita cari tahu gininya di luar mungkin. Dan atau mungkin tadi beli jeru juga punya rencana untuk melakukan Seperti yang di gua raksasa di Giri Mas. Mungkin kita menunggu info dari beliau. Yang di belakang gimana kabar tuh? Ya, ada aduh. Ini persis kita seperti latihan waktu mencari tentara. Yang enggak lulus-lulus ya. Ya. Tebingnya ini keras dari bebatuan ya, beli jeru ya. Iya. Tadi waktu sampai di sana beli, ada yang ke arah kanan itu tembus di pura. Yang ke kanan langsung ke kita masuk ke puranya. Ke pura lebah langsung. Nanti kita masuk ke pura lebahnya, kemudian yang ke sebelah kiri itu ada persimpangan. Yang tembus di sekarang kita lakukan pengecekan kemana tembus. Tadi sih sempat direkam kayaknya yang ke kiri itu mengarah ke belak ke bawah juga. Bawah, makanya dengan ketinggian seperti ini udah agak menutupi ya. Kalau nggak salah setinggi tongkat lu ya? Iya. Jadi memang tidak memungkinkan untuk manusia lewat. Kalau kita paksakan juga nanti kita sulit dalam. Nanti kita coba seperti yang kemarin gua dulu. Gua raksasa. Mungkin kita terawangan dari tempat. Dari sini. Kita ambil caranya aja. Tapi itu tadi juga mencirikan kalau mungkin penduduk setempat sempat melakukan pembersihan, melakukan pembersihan sampai mungkin hanya sebatas jarak ini ya. Karena jadi, mungkin nggak mau menanggung resiko juga. Jadi, mohon gininya apa namanya, canangnya beli. Bisa nah mungkin kita bisa mulai aja. Iya. Kan tadi sudah sempat jeru menerawang nih, mungkin bisa dijelaskan hasilnya seperti apa? Baby, tadi kan setelah saya melakukan penerawangan dan komunikasi dengan penjaga gua ini bahwa ini kan masuk ke sini, kita sudah mentok ke sana. Yang ke kanan itu adalah tembus ke pura, nanti coba kita telusuri lewat purunya. Kemudian yang ke kiri, nah di kiri ini dia ada percabangan lagi. Yang setelah ke kiri ada arah ke utara, utara ini adalah tembus di pura, di gua apa namanya raksasa, raksasa. Mas yang seperti kita di ekspedisi apa namanya ekspedisi pertama pertama. Kemudian yang kesini adalah tembus ke pura Agung Manase di desa Sinabuni. Dari sini percabangannya percabangannya. Berarti yang lagi satunya ke Manase, yang lagi satunya ke Giri Mas. Giri Mas sama ke arah pura yang sini. Yang baru pertama. Yang si tangga dia. Yang si tangga naik itu. Jadi itu ke pura, kemudian dari hasil apa namanya? Komunikasi, hasil penerawangan bahwa gua ini adalah sama peninggalan Jaya Pangus. Jaya Pangus. Nah, itu kan dari hasil penerawangan jeru nih, kayaknya kurang adil kalau kita nggak mencari bukti atau kalau kayak di Giri Mas itu kan kita bisa tahu dari relief yang ada di baru masuk gua itu kan yang burung apa namanya Chandra Sangkala, tadi setelah kita masuk udah kita lihat ke sekeliling gua, di dinding gua itu tidak ada teman-teman relief. Ini coba kita lihat ke relief yang tembus ke pura lebah. Nanti coba kita lihat dari relief Candi Bentar atau Paduraksanya. Yang pura lebah yang tadi kita jelaskan ya. Iya, pelih-pelihnya ya. Jadi gini, untuk memperkuat
bukti bahwa ini adalah peninggalan Goa Raja Jayapangus. Nanti kita akan melihat reliefnya di lewat apa namanya ornamen-ornamen yang ada di puri-puri lebah. Kurangnya itu aja apa namanya yang tersisa sejarahnya di sini. Kalau kita berbicara dengan dinding gua sudah tertimbun kan, udah nggak bisa kita. Dan sejauh ini sih kita bisa membuktikan itu persis sama karena teksturnya juga sama nih, Tri Jarot. Dari bentukan pahatannya kayak bentuk di, apa namanya goanya. Jadi sayang sekali berdiri ya, Jarot tadi. Pas kita terbatas, terbatas karena juga goanya terlalu sempit kalau kita paksakan. Kita 40 sampai 50 meter kalau nggak salah ya. Iya. Sudah sampai 40 meter. Seandainya kalau masih bisa jongkok mungkin kita masih bisa. Kita masih ya. Bisa. Karena ini tiarap istilahnya. Masuk kepala aja udah susah gitu. Ya mungkin sekarang kita coba ke arah pura. Asuhan ke arah pura. Baik teman-teman, sekarang kita sudah berada di areal Jabuk Pura Lebah, Desa Sebuk. Nah, mudah-mudahan nanti di sini ada ditemukan relief-relief yang mendukung nanti di gua lebah tersebut dulu ya. Peninggalan Angus ya, yang di gua Raksasa ya. Teman-teman langsung aja kita ketahui juga ini habis kadaran juga. Nah, ini yang pertama nih, ini Raksasa ya. Sebenarnya ini relief-nya benar, tapi ini adalah sosok Wisnu Murti yang berkepala 7. Ya, yang ini 7. Adalah berkepala 10. Jadi Wisnu Murti itu adalah penyatuan Dewa Wisnu itu dengan ada 3 wujud ya, dengan berkepala 5, berkepala 7 dan berkepala 10. Yang sini berkepala 7 dan sini kepala 10. Jadi intinya tujuannya ini adalah untuk melakukan satu pengelukatan atau pembersihan. Jadi membersihkan orang-orang sebelum masuk kapura. Ini tujuan arca ini ya di depan ini. Kita masuk ke dalam. Nah, kenapa kita di sini, Ju? Ah, karena ini terlihat seperti wujud sosok Semar ya. Semar pewayangan Jawa. Karena perlu kita ketahui bahwa di Pura Lebah ini adalah juga ada pengayatan dalam solo. Dalam solo, jadi disirikan oleh ini Semar ya. Semar ini wayang Jawa ini ya. Dan kita masuk ke lihat formulase. Kamera. Nah, ini beli. Ini kan ada sosok sangku ini ya. Sangku tempat tirte. Nah, jadi seperti saya katakan tadi di waktu di dalam goa kita melakukan penerawangan bahwa ada tembusan yang mengarah ke Pura Menase. Pura Menase. Ya. Ya. Di sebelah Pura Agung Menase itu ada Pura Sangku Mas. Sangku Mas. Jadi ada identik hubungannya ini kan. Jadi di sana ada Pura Sangku Mas dan ada Pura Lebah juga. Di sini ada Pura Lebah dan sangkunya dibuat dalam bentuk relief. Kemudian pura ini juga digunakan untuk pura pengelukatan, pembersihan. Jadi kan nyambung ini adalah tempat tirte. Ya. Nah, coba masuk ke dalam. Jeroan Pulau. Ah, ini beli seperti episode kita yang pertama, ekspedisi kita pertama, bahwa saya mengatakan yang dibilang sosok raksasa itu di Pulau Lebah disebut dengan Taksuagung. Nah, seperti inilah beliau yang seperti saya visualisasikan di media kanvas pada ekspedisi pertama. Waktu kemarin ya, waktu di Grimas. Grimas. Masuk ke sini, ini menghadap ke timur ya. Menghadapnya ke timur. Nah, kemudian ini beli, ini ada sosok seperti apa namanya nih, barongsai. Kalau kita ketahui barongsai itu kan adalah budaya Cina. Jadi bahwa Raja Jayapangus itu memiliki dua permaisuri atau dua istri, yaitu ada Dewi Danu dan ada Kancing Wi, atau gadis Cina. Jadi dalam arti kan raja di Bali yang menikah dengan Cina itu cuma Jayapangus. Cuma Jayapangus. Ya, pada abad ke-11. Relief inilah yang mendukung. Mendukung. Nah, teman-teman kita langsung masuk aja, masih ada areal
di sini dari bentuk pagar ini, relief apa yang bisa dibaca di sini? Tadi kita juga waktu observasi pertama beliau, ini kan ada pagar apa namanya tembok kuru, kemudian yang terbuat dari paras, dan ada salah satu yang terbuat dari batu. Hampir semuanya sih paras. Hampir semua paras dan ini batu. Kalau seandainya dia karena kekurangan bahan, otomatis yang beda pasti di atas, bukan di bawah. Jadi berarti ini ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh para seniman kita dulu, ada beliau-beliau yang membuat pura ini. Ada sesuatu yang ingin disampaikan daripada ini. Ini semua paras. Tidak mungkin apa di beliau itu tidak bisa mencari paras yang kecil ini. Ini aja yang batu kan. Ini paras. Kita masuk lagi ke relief-reliefnya. Jadi ini masih menyimpan sesuatu nih. Sesuatu ya mungkin nanti setelah kita hubung-hubungkan dari relief-relief yang lainnya. Yang kita telusuri. Jadi setelah kita penelusuran, mudah-mudahan nanti bukan garis merahnya yang jelasnya. Nah ini juga ada apa namanya? Seperti barongsai, dan ada petapa di sini. Oh, lihat katanya ada 4 orang. 4 ya, kok. 4 kakinya yang pula merah-merah ini. Kaca ya. Iya. Ini di belakang. Ini dari bagian belakang. Nah ini di yang relief. Waktu observasi tadi pagi. Nah, di sini kan ada orang yang menari, Lia. Ini kan relief orang menari. Kemudian ini adalah istilahnya kalau bahasa Jawanya sungkem. Sungkem itu artinya menyembah, memuja atau menghormati. Nah, jadi dari relief ini kita bisa simpulkan bahwa di pura ini ada suatu tarian yang dihormati atau disakralkan atau disebut dengan tarian wali. Jadi seperti kita sudah tadi dapat komunikasi paginya dengan tokoh masyarakat bahwa ini ada tarian dan di sana ada namanya bataran kalau bahasa Balinya. Bataran itu adanya dasar kalau bahasa Indonesia kan. Jadi tarian yang dimaksud di dalam pura lebah ini yang saklar adalah tari pendek dasaran. Bataran ya. Jadi intinya ini adalah menyimpulkan bahwa ada tarian yang disucikan dan di sana ada bataran. Jadi kalau diumumkan itu nyambung dengan nama tarian di sini yaitu pendet bataran. Nah, berarti jadi sebelum mendak beliau jadi atau menurunkan manifestasi beliau adalah suatu tarian yang diyakini sakral. Tadi sudah kita dapat saksikan itu. Pas pertama itu ya. Ya, itu adalah tarian yang disebut dengan pendet dasaran. Nah, kemudian ini adalah seorang petapa. Ini bukti adalah relief petapa. Itu bukan Dewa Siwa, dalam versi Bali kan ada namanya Bertaruh Guru. Kalau Bertaruh itu bertangan empat, kita tahu kan. Nah ini dua, ini adalah posisi orang sedang bertapa. Nah kemudian ini, yang seninya ini Bli. Ini dari, tadi kita dapat ngobrol-ngobrol dengan para tokoh masyarakat di sini bahwa ini itu adalah seninya kenapa. Kalau kita tahu Candi Mendut itu kan ada dua sisi pasti. Ya, pasti. Jalan istri itu ya pasti itu kan. Kemudian ini kenapa dia ada satu? Karena seperti saya jelaskan tadi bahwa Raja Jayapangus yang disebut dengan dalam Palinggang itu memiliki dua istri. Yang pertama itu adalah Kancingwi dan Dewi Danu. Kemudian Kancingwi sudah dibuatkan istana di Pura Menase, Pura Agung Menase yang tadi tembusan ke gua ke sana. Ya. Kemudian yang di sini adalah apa namanya tanahnya atau pesama saya bilang tempatnya dari istrinya dua permaisuri juga disebut dengan Dewi Danu. Kenapa saya bisa mengatakan Dewi Danu? Karena dari konsep relief tadi sudah kita lihat, kemudian dari pemujaan di sini adalah dipuja oleh empat apa namanya subak ya, tujuh subak ya, dengan tujuh subak karena beliau juga disebutkan penguasa Sabta Negara di sana. Dalam lontar Bambang Jayapangus, beliau penguasa Sabta Negara. Sabta yang artinya tujuh, negara itu adalah wilayah. Jadi beliau itu menguasai tujuh wilayah. Kemudian subak itu diintik dengan tanah dan wilayah. Jadi kan nyambung antara tujuh jumlah subak dengan tujuh kekuasaan beliau. Nah, kemudian seperti di tempat di sana itu, tempat peseramannya atau pasiraman, istilahnya pengelukatan itu ada empat patung.
4 arca, sedangkan itu tempatnya luas. Seandainya beliau yang membuat pura ini mau, itu mampu membuat 6 atau sampai 8 bahkan 10 arca. Tapi kenapa beliau memilih membuat itu 4? Karena di sini ada yang terkenal dengan Totosan Petang Dasi. Totosan Petang Dasi ini adalah prajurit atau pasukan yang dibuat oleh Dayi Pangus yang terkenal itu di desa Serayi Karangasem. Coba kita lihat ini. Itu juga saya lihat barongsai itu juga ada 7 ya. Ada 7 juga. Itu nyambung juga di sana 4 di tempat penyucian tirtanya itu. Kemudian di sini satu. Yang tadi kita tunjukkan itu satu. Di atas tembok itu satu sama di depan kedua itu satu. Ini 7. Nah, 7 ya. Jadi seperti beli tanyakan tadi bahwa apa yang membuat saya meyakini bahwa ini adalah peninggalan Dayi Pangus, karena terlihat dari reliefnya. Ini namanya Sanda Sangkala. Kita lihat Sanda Sangkala. Sekilas nih yang lebih masuk akal bahwa ini memang dibuatnya satu, karena kalau itu memang hilang, tembok ini pasti hilang juga. Bisa dilihat teman-teman. Ini tembok memang peninggalan langsung dari bangunan pura ini. Sama persis. Jadi tidak ada fisik bangunan yang hilang memang karena erosi atau gimana gitu. Nah, seperti ini, Bu. Ini adalah Candra Sangkala. Nah, ini ada bangau yang memakan katak. Kemudian di sini ada bangau. Nah, ini identik dengan binatang air. Binatang air itu adalah dia dibuat pada abad ke-11. Di abad 1103 1103 Saka dan 1181 Masehi. Oh, jadi ini merupakan simbol-simbol dari Candra Sangkala ini namanya. Candra abad 11 tersebutnya. Iya. Itu digunakan pada abad ke-11. Banyak relief-relief yang mendukung, seperti kita waktu observasi paginya kan di sini ada juga yang mendukung. Nah, di sini ini ada udang. Oh, ada udang. Ini udang ini kan identik juga dengan air. Nah, ini juga abad ke-11. Kemudian kenapa saya ini kalau nggak salah seperti kelabang. Kelabang ya? Ya, itu kelabang air. Seperti saya jelaskan tadi bahwa di sini itu adalah tempat pemujaan untuk Bathari Dewi Danu. Dewi Danu. Satu, beliau juga disebut dengan Ratu Ayu Lingsir di sini. Ratu Ayu Lingsir. Ratu Ayu Mas Mekel, Ratu Ayu Mas Melantik, Ratu Ayu Mas Mbah, itu nama atau nama lain dari prabawa beliau. Karena di sini juga ada pengayatan. Ini istana beliau nih, yang diyakini oleh masyarakat sini bahwa ini adalah tempat memuja daripada Dewi Dondani. Kemudian Dewi Dondani itu adalah identik dengan Subak. Jadi kalau kita hubungkan dengan purinya ini, puri ini kan disebut dengan Puri Lebah. Kalau kita mengacu kepada Babat Bali Pulino, itu di dalam konsep Bali Pulino bahwa Pulau Bali itu ada disebut dengan Lingga Yoni. Lingganya itu adalah Gunung Agung, dan Yoninya adalah Batur. Yoni juga bisa berarti adalah suatu kekuatan. Jadi lebah bukan artinya tawon seperti kita lihatkan tadi. Lebah itu adalah tempat yang rendah. Karena Dewi Danu, Batur itu kan pasti di posisi rendah. Nah, kemudian di sini ada dua taksu agung. Satu yang menghadap ke barat. Yang ini adalah menghadap ke barat. Kemudian yang tadi di depan itu adalah menghadap ke timur. Jadi kalau timur dengan kiblat kita orang Bali, timur itu adalah Iswara, sama dengan Siwa. Kemudian yang kebarat itu adalah Mahadewa, identik kuning dengan Buddha. Jadi di sini adalah penyatuan ilmu antara Siwa dan Buddha. Yang Buddha itu siapa? Itu istrinya Dayi Pangus, sebut dengan Kancing Wi. Dia adalah beragama Buddha, dan Dayi Pangus sendiri adalah beragama Siwa. Jadi kan nyambung di antara reliefnya. Kemudian tadi waktu ngedalang tuh kita melihat ada yang trans. Trans, dan salah satu trans yang unik di sini adalah ada masyarakat lokal yang di saat trans dia langsung bisa berbahasa Cina langsung ya. Seperti orang Cina kan. Itu menunjukkan, dan anehnya lagi, setelah dia tandu dia larinya kemana? Ke guanya ini. Nah, seperti kita jelaskan tadi bahwa guanya ini tembus. Tadi kan ada pertigaan di belakangnya. Naik langsung. Yang kena itu adalah tembus di sini. Nah, ini saya lihat, kita tembus di sini naiknya. Ya.
Nah, ini diyakini sama masyarakat ini adalah pemukiman dalam sulung. Kemudian yang di sini ini adalah tempat naruh sesajen untuk Cina, dinding Cina. Ini sebenarnya ini adalah tembusannya tuh ke Pura Agung Menase. Pura Agung Menase kan yang ada di Sinabun. Nanti nyambung jadinya. Ya, ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan ke sana ekspedisinya. Ya. Kemudian yang menguatkan seperti ekspedisi kita pertama bahwa di sana itu kan gua yang digiring masuk tembus ke Pura Gunung Sekar juga. Ya. Nah, di sini ada ritual atau banten tuh yang sama percaya seperti di Pura Gunung Sekar, yaitu dengan bukaka babi. Babi yang dibelah menjadi dua itu seperti itu, sama seperti ini. Dan itu yang pertama, banyak yang mendukung-mendukung tuh yang seperti Agung Menase tadi juga ada yang tren. Tren itu tidak bisa dibohongi itu kan. Nah. Itu namanya kerauhan persana. Jadi tadi dapat juga saya diundang untuk nari kan. Sudah berusaha menghindar juga di dapetinnya. Jadi itu kemudian dari Cinanya beli, kenapa saya yakin di goanya tadi yang kita telusur itu adalah goa peninggalan daripada Yayi Pangus. Karena di sini ada juga relief Dewi Batur, kemudian ada relief Kancingwi, ada banyak-banyak artefak-artefak Cina yang menguatkan bahwa itu adalah peninggalan Yayi Pangus. Ada abad ke-11. Jadi untuk apa goa itu dibuat oleh beliau? Karena yang mengarah tadi kan ngarah ke sini, dia tembus ke Pura Menase dan ke sini Pura Giri Gua Raksasa. Satu, gua itu dibuat adalah untuk memudahkan akses beliau karena ini kan dulunya hutan. Belum ada penduduk kan zaman dulu abad ke-11. Ini dulunya hutan. Kemudian beliau tuh untuk memudahkan akses satu di sini istrinya beliau satu dan di sana di Pura Agung Menase. Itu ya, kemudian juga, untuk menghindari mungkin ada pertempuran musuh, biar cepat untuk melarikan diri seperti itu kan. Kemudian tadi belikan dapat menyinggung masalah apa namanya itu kilebah. Iya, kilebah. Nah, kilebah. Kilebah ada hubungannya dengan versi yang menyatakan bahwa Pura ini adalah nah, dibuat mungkin, sebelum ke sana mungkin mengenai tempat juga kan. Karena ini bakal menyangkut ke dengan nama Pura ini sendiri. Iya. Kenapa anggap dah leluhur kita membuat puranya ini dengan nama lebah? Enggak, posisinya kayak berada paling bawah, terus lebih berbahaya dari sekian banyak tempat yang lebih aman gitu. Ya seperti saya mungkin jelas, ada hubungannya dengan namanya. Yang pertama jelaskan tadi kan dari nama lebah. Kenapa memilih ini? Karena di sini adalah pemujaan untuk Dewi Danu. Dewi Danu kita terkenal dengan Yoni. Yoni itu adalah di bawah. Pasti kita mengambil lembah atau lebah. Ini kan tempat yang lembah ini. Ini bukit-bukit dan bukit, sini paling bukit. Seperti kelihatan kayak Yoni ya. Kayak Yoni ya. Kalau kita lihat dari atas ini seperti Yoni kan. Dengan titik pusat air yang ada di tengah. Yang ada di pemblokatan itu. Kemudian kalau mengacu kepada Kilebah, Kilebah itu adalah dia hidup pada abad ke-1660 ya. Di sana 1660 sekitar pertengahan abad ke-16 itu adalah pada zamannya siapa ini? Apa namanya Ang Lurah Ki Barat Panji Sakti. Oh, Ki Barat Panji Sakti. Beda jauh ya sama. Beda jauh. Jadi waktu tadi kita lagi 500 tahun. 500 tahun. Saat saya melakukan komunikasi tadi secara mesial atau kecamatan spiritual saya bahwa Ki Lebah ini adalah beliau itu pernah melakukan tapa di sini, semedi dan mendapatkanlah suatu kekuatan sehingga beliau bergelar dengan nama Kilebah. Seperti Balian Batur, Batih Hularan. Jadi karena beliau di sini mendapatkan suatu apa namanya kesaktian, beliau bergelarlah Kilebah. Menandingi kesaktian Kintaran betul loh. Batihnya Kibar. Jadi Kisaki. Dijuluki Kilebah karena mendapat anugerah dari di sini, Pura Lebah. Lebah seperti itu. Jadi secara singkat mungkin Drew menjelaskan bahwa dari zaman itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Karena dari relief peninggalan relief ini ada ini abad ke-11. Abad ke-11 yaitu Raja Jaya Pangus. Sedangkan Kilebah itu ini abad sekitar abad 16. 16. Akhir abad 16 mau ke 17 itu 1660. Pada zaman Ki Barat Panji Sakti. Jadi itu sudah berbeda jauh sudah ya. Berbeda jauh 500 tahunnya. Nah, kemudian yang uniknya di sini, jadi ramah uniknya di sini kan ini ada. Nah, kalau kita di Bali bahasanya adalah tugah. Bisa kelihatan kameraman di sana? Nah, ini tugah. Kalau kita mengenal Bali itu ada dua jenis tugah. Satu dia dengan singa yang makampir. Dan ada Garuda Wisnu Kencana. Ini adalah sosok manusia berkepala singa dan isi sayap. Ini adalah ada filosofisnya, Bli. Bawa pedang dia. Nah, kalau manusia, sayap itu adalah bahasa Sanskerta, artinya suatu kebebasan, Bapak Kadi Mahardika adalah kebebasan.
kemudian kepala singa itu adalah buta. Buta bukan berarti yang tanda kutip negatif. Buta itu juga bahasa Sanskerta bat yang artinya adalah kekuatan. Kemudian nanti manusia yang mau menaruh atau meninggalkan kekuatan-kekuatan duniawinya untuk mencapai suatu kebebasan. Karena di sini juga terkenal dengan tempat moksa. Karena di lebah itu kita moksa di sini. Nanti saya akan berusaha membuat, memvisualisasikan bagaimana sosok beliau yang ada di sini, baik itu Raja Jayapangus yang sudah melalui lelangit, kemudian ada Dewi Danu, dan ada Ki Lebah, dan di sini juga ada relief-reliefnya yang pererencang seperti harimau. Jadi coba nanti kita visualisasikan untuk membersihkan waktu karena sudah mulai malam. Nanti kita coba ngambil kanvas. Ya, mungkin kita langsung saja juga. Mudah-mudahan teman-teman nanti Juru akan visualisasikan ke media kanvas sosok-sosok apa saja ya yang ada. Yang dipuja di sini, dipuja ya. Di sini ya. 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 Baik teman-teman, nah inilah hasil dari visualisasi pemeda kampas oleh Beli Jero. Nah ini dari hasil kacamata ritual Beli Jero, ada 4 sosok yang divisualisasikan pemeda kampas. Nah mungkin dari sosok-sosok ini mungkin Beli Jero bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Beli Jero. Yang pertama adalah ini. Nah ini yang saya katakan sebagai wujud Dewi Danu. Kemudian di sini dikenal dengan nama Ratu Ayu Mas Melante, Ratu apa namanya, Ratu Ayu Lingsir. Nah, kenapa dikatakan sebagai Ratu Ayu Lingsir? Karena beliau tuh bisa berwujud menjadi nenek tua, wanita cantik. Inilah wujud beliau. Jadi kurang lebih seperti ini tuh loh. Ini, nah saya berusaha memvisualisasikan sesuai dengan. Apa jadi didominasi dengan warna hijau ya? Hijau, ya kadang beliau pakai kuning. Karena hijau itu adalah identik dengan Dewi Danu. Dewi Danu. Kemudian kuning juga kesuburan, kemakmuran. Ini kan karena beliau itu adalah dikenal dengan Dewi Subak di sini kan. Untuk istilahnya memberikan hasil kuning yang bagus. Nah kemudian ini adalah disebut dengan Dewi Danu. Ini adalah istrinya daripada ini, Raja Jayapangus. Jadi Pangus Haji Jai Pangus ini adalah disebut dengan juga Dalam Balingkang. Dalam Balingkang. Ya, ini sosoknya, tapi waktu kita di Gua Raksasa, saya melukis beliau dengan permaisurinya yaitu Kancuri. Nah, sekarang dengan permaisurinya Dewi Danu. Kenapa saya tidak membuat Kancuri? Karena pada ekspedisi pertama sudah saya lukiskan di Gua Raksasa, dan di sini tidak ada hubungannya. Karena di sini yang kita bahas adalah Gua Lebah. Dan yang disetanakan di Pura Lebah itu adalah beliau, Dewi Danu. Jadi tadi kan ada apa namanya yang perantu Cina, itu istilahnya undangan lah, dayang-dayang. Kalau kita bicara zaman kerajaan kan dayang-dayang, dayang-dayang daripada undangan daripada Pura Agung Menase. Makanya setelah dia teran, pulangnya dia untuk sadar tuh dia pasti menuju gua, karena gua ini juga tembus ke Pura Agung Menase. Kemudian jadi, yang apa nih? Jadi Bro menggambar sosok ini juga ada hubungannya dengan Candi Bentar ya. Candi Bentar ya. Kenapa kalau seandainya Kancing ini ada di sini otomatis ini kedatnya pasti dua. Iya, benar. Nah, ini dibuat satu. Kemudian di sana ada pengayatan apa namanya? Dewi Danu, tidak ada pengayatan Kancing Bi. Iya. Cuma ada relief-relief Cina itu pengabaran bahwa beliau itu adalah memiliki istri juga Cina, tapi tidak dibuatkan istana di sini seperti itu ya. Kemudian ini adalah sosoknya Ki Lebah. Nah inilah Ki Lebah yang dikatakan moksa di sini. Jadi perlu kita tegaskan untuk teman-teman semua, kami dari agama Hindu sebenarnya tidak memuja manusia, dalam artian bukan itu tujuan hidup kita terakhir. Tapi percaya ini adalah disebut dengan Daghyang. Daghyang itu adalah orang yang disucikan, orang yang sudah duluan mencapai alam kedewataan. Jadi kenapa kita memuja beliau? Karena kita ingin menuntut ilmu kepada beliau supaya beliau yang mengantarkan kita, membantu kita untuk mencapai moksa, karena beliau sudah duluan mencapai alam kedewataan. Kalau kita
tujuannya kan itu Tuhan lebih memiliki pengalaman gitu loh. Ya, ya, intinya kan tujuan agama ini tetap itu kita menyatu kepada Tuhan, tetapi lewat ini media-media. Media bila istilahnya seperti tangga, kita nggak mungkin langsung tangga ke atas, otomatis kan dari bawah ada step leluhur, ada dahya, ada batare, ada dewi, baru kita sampai ke Tuhan. Ya. Jadi ada step-step yang harus kita lalui sebenarnya. Ada proses yang harus kita lalui. Satu, kita juga mewujudkan rasa terima kasih karena beliau juga mengajarkan agama, juga beliau mengajarkan tentang ilmu tentang pertanian, ada subak. Nah, yang ini adalah disebut dengan prerencang. Prerencang ini ada di sini, ada macan putih, ada macan gading. Jadi saya cuma mensosialisasikan macan gadingnya. Di sini banyak prerencang, beli banyak ancangan istilahnya. Satu, ada harimau, juga ada kadang seperti ular atau naga, kadang tadi seperti ayam jantan, manuk. Nah, karena sini ada manuk kayu ya. Manuk kayu. Ya, seperti itulah juga. Jadi ini yang bisa saya tuangkan pada malam ini, mungkin beli ada pertanyaan seputar ini. Jadi kira-kira sih cukup sekian, cukup jelas. Sudah jelas ya, dari visualisasi butuh juga penjelasan dari beli jeruk tadi. Jadi, ini sudah sangat jelas. Nah, tapi tetap kita makan kepada teman-teman. Ini visualisasi ini menurut kacamata beli jeruk. Menurut penerawangan saya waktu tadi di Goa, menurut penerawangan saya di saat saya sembahyang di puri ini, dan juga dihubungkan dengan satu membaca relief atau perlamang yang ada di ornamen-ornamen pura, dan juga menghubungkan dari babat dan prasasti-prasasti yang ada di Bali. Berdasarkan babat juga. Satu, kita membaca. Nah, kita tadi udah menjelaskan tentang segala macam mengenai sosok-sosok beliau yang ada di sini. Kita menamai lukisan ini, visualisasi ini dengan nama Gua Lebah. Kenapa kita mengambil Gua Lebah? Karena dari tokoh-tokoh di sini juga gua ini belum ada namanya kan. Cuma kita mengambil kesimpulan karena gua ini ada di areal Pura Lebah, jadi kita pakai aja nih nama Gua Lebah. Nah, kita kembali juga mengingatkan kepada teman-teman, ada baiknya kita, ya setidaknya kita karena memiliki budaya yang banyak ya, budaya yang banyak, ada baiknya kita menjaga budaya-budaya kita dengan lebih baik lagi. Jadi tidak saatnya kita hanya menunggu, tapi kita harus bergerak juga ya. Juga pesan-pesan saya untuk teman-teman semua, jangan hal itu sepele, ternyata itu memiliki pesan misteri ya, seperti tembok seperti kan ya, kayak masih, tadi itu apa namanya kelabang udang kita kira hal sepele, ternyata ada artinya kan. Nah, jadi itu aja untuk teman-teman mungkin yang punya cerita atau misteri yang belum diungkap, bisa hubungi kami, nanti kami sama-sama belajar untuk menguak misteri, untuk mencari benang merahnya lah. Ya, mungkin tujuan kita juga untuk memberikan wawasan kepada teman-teman yang lain kan, karena ini budaya kita sendiri, kita yang menjaga sendiri, siapa lagi kalau bukan kita kan. Mungkin teman-teman yang belum mengikuti Taksu Poleng bisa di like, share dan subscribe untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Bisa dikomen juga untuk menambah apa namanya pengetahuan kami, untuk perbaikan kami dan juga untuk teman-teman yang Taksu Poleng kan. Intinya itu aja yang bisa kami sampaikan, Bli. Baik, akhir kata kita pamit dengan Om Santi. Kita taruh dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om.